thank you pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai sapaan yang menguatkan kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapak di surga kami bersyukur berterima kasih ya Abah ya Papa atas kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Tuntun dan berkatilah kami di dalam menjalani seluruh hari-hari kami. Biarlah segala musim yang kami lalui, nama Yesus kami muliakan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan bagi namamu. Roh Kudus menolong kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita Yesus Kristus, kalau kita membaca 2 Korintus 9 secara keseluruhan, kita dituntun untuk belajar menjadi orang yang bermurah hati dan menjadi pemberi yang tulus dan sukacita, tidak dengan paksaan. Dengan demikian, setiap pemberian itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan mampu dengan sempurna mengisi kembali apapun yang kita berikan, sehingga kita dapat bermurah hati pada semua orang, pada semua kesempatan yang akan menghasilkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memberi merupakan suatu kewajiban sebagai umat Allah. Sebab itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Kita baca di Lukas 6 ayat 38 dikatakan, Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, saudaraku. Mari kita camkan dan hayati firman yang kita baca baru. San. Budaya memberi sudah ditanamkan Yesus kepada murid-muridnya dahulu, dan inilah yang diteladani oleh Rasul Paulus. Dan diajarkan kepada pengikut-pengikutnya, dan budaya memberi ini haruslah dimiliki oleh setiap kita, para orang Kristen masa kini. Saudaraku, bagi Paulus, memberi itu bukan berarti kehilangan, melainkan merupakan semacam deposit ataupun tabungan, dan itu. Justru menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang memberi. Rasul Paulus dalam hal ini tidak berbicara terutama tentang seberapa banyak jumlah nominal pemberian kita, tetapi yang terutama adalah mengenai kualitas iman kita, kerinduan hati kita, atau komitmen kita, dan motivasi yang kuat. Untuk terus memberi, saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, janda yang miskin itu memberi sedikit, tetapi Allah berkenan karena Dia memberikan apa yang ada padanya, dan Tuhan melihat ada ketulusan dan kerelaan di dalam diri janda tersebut. Dengan demikian, orang percaya yang memberi menurut kemampuan mereka untuk menolong orang lain yang membutuhkan akan menemukan kasih karunia Allah, mencukupi kebutuhan lebih banyak lagi, supaya mereka berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi, tidak harus menunggu kita kaya dulu. Kita punya banyak uang dulu, baru kita memberi. Belajar dari janda miskin yang memberikan dengan tulus, kita juga harus memberikan apa yang ada pada kita dengan keikhlasan dan dengan sukacita. Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hal yang penting yang akan terjadi ketika budaya memberi itu kita tanamkan dalam hidup kita tanpa kita sadari akan berdampak sangat luar biasa, yakni secara tidak sadar kita menjadi penyedia kebutuhan bagi saudara-saudara kita yang miskin, lemah secara ekonomi dan yang sangat butuh pertolongan kita. Yang kedua, menjadi pujian dan ucapan syukur bagi Allah. 2 Korintus 9 ayat 12 berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Yang ketiga, kita mendapatkan kasih yang timbal balik dari mereka yang menerima pertolongan kita. 2 Korintus 9 ayat 14 berkata, "Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu." Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar untuk bermurah hati kepada sesama sama dengan untuk Tuhan, secara alami akan menuntun kita untuk menjadi pemberi yang hidupnya sukacita, sebab ganjarannya adalah menerima kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita jadikan budaya memberi sebagai gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Bapak, untuk firman hari ini. Budaya memberi haruslah layak kami tanamkan di dalam kehidupan kami, bukan seberapa banyaknya uang ataupun hal-hal yang kami lakukan di dalam pemberian itu. Tetapi, bagaimana kami memberi dengan ikhlas, bagaimana memberi kami dengan segala apa yang ada pada kami, sehingga kami melihat bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam setiap hidup kami. Ketika kami mempraktekkan budaya memberi kepada siapa saja, terutama kepada keluarga kami apa-apa. Ya, Buka hati dan pikiran kami agar kami terus mengalami banyak perubahan iman bersama dengan Tuhan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.